Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du, qala mufassir rahimahullah ta'ala wa ala قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر نترك ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا inta minasalikin. Kalau mereka berkata, ajik tanah, apakah engkau datang kepada kami lina'budallah wahdahu, supaya kami menyembah Allah yang Maha Esa. Wa nazara, dan kami meninggalkan hasruka, maka na ya'budu abahuna, apa yang bapak-bapak kami sembah. Fa'tina bima ta'iduna, maka datanglah engkau kepada kami dengan apa yang engkau janjikan. Bihi dengannya minal azabi, daripada siksa. In kunta minas salim, jika engkau termasuk orang-orang yang beramal. Si kau meningkat pada perbuatan. Qala qad waqa'a 'alaykum min rabbikum rijsun ghadabun atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazala man nazzalallahu biha min sultanin fantazihu inni ma'akum minal muntazirin. Qala, berkata Nabi Hud, qad waqa'a, sungguh telah terjadi, telah jatuh, sungguh jatuh, wajib, sungguh wajib, alaikum atas kami, min rabbikum, dari Tuhan kami, rijasun, azabun, oleh satu siksaan. Wajib kamu mendapati siksaan. Kodohun, dan kemarahan Allah. Atujadilunani, apakah kamu bermujadalah, berdebat kepada fi asma'in, tentang nama-nama sammaytumuha, yang kamu beri, telah beri nama akan dia. Ay sammaytum biha, artinya kamu telah beri nama dengannya, dengan nama-nama itu. Antum wa aba'ukum, kamu dan bapak-bapak kamu. Asnaman, berhala-berhala, kamu telah beri nama berhala-berhala. Ta'buduna, yang kamu sembah akan ma nazzalallahu biha, oh, tidaklah Allah menurunkan dengannya. Ebi ibadati, dengan mengibadatinya, untuk mengibadatinya, min sultanin, daripada suatu hujjatin wa burhanin, hujjah, dalil, sama burhan dalil juga. Allah tidak turunkan hujan dalil untuk menyembah,
Intaziru, maka tunggulah. Kalau kamu masih begitu juga, masih kamu sembah berhala juga, tunggu al-azab, akan siksaan. Inni ma'akum minal muntazirin, sesungguhnya aku minal muntazirin, sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu. Artinya kalau kamu, kita kiaskan dengan kita, kalau kamu masih begitu aja, dibilangin kagak ngerti, dinasihatin kagak ngerti, baik, tunggu nanti, kamu bakal susah. Kalau kamu main-main aja, masih muda, bukannya rajin-rajin untuk ilmu, bukannya rajin mutola'ah, muzakarah, tapi kamu main terus, baiklah, itu kan berarti hamba nafsu, ya, hamba nafsu, nafsunya aja diturutin. Baiklah kalau begitu, fantazir, tunggu. Kalau bahas orang tua dulu, aku bilang, lu lihat ntar, lu rasain ntar, gitu. Nah, gitu. Kalau ada yang nasihatin kita, kita lekas berubah. Jangan kita masih begitu aja. Cepat-cepat berubah. Takutnya Allah enggak nasihatin kita. Inni ma'akum minal muntazirin, sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu. Dzalikum, demikian itu, bitakzibikum, dengan sebab kamu mendustakan diri bagiku. Fa'arsaltu 'alaihim rihal aqim, maka oleh karena itu aku utus kepada mereka angin yang dahsyat. Kamu tunggu nanti azab dikirimin Allah, amin, puting beliau. Kalau udah kayak begini mau bagaimana? Allah udah marah sama kita, membangun dari awal kepercayaan itu lebih mudah daripada membangun kepercayaan setelah sudah hancur. Sama kamu ngapal itu lebih mudah dari awal daripada udah hafal kamu lupa lalu kamu menghafalin lagi, itu lebih sulit tuh begitu. Kenapa? Malesnya banyak. Jadi ketika kita sudah dinasihatin, baik nasihatin yang melewati guru, teman, orang tua, ataupun kejadian alam, yang kita ambil tarik kesimpulan, ini nasihat, itu semua adalah bahasa Allah yang Allah cinta sama kita. Lekas balik. Fa'anjainahu wa'allazina ma'ahu birahmatin minna. Birahmatin minna wa qata'na dabira alladhina kazzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Fa'anjaynahu, lalu kami selamatkan dia, ay hudan hud, kami selamatkan. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman kepadanya.
Kalau kita mau di sini, kiainya diselamatin dan orang yang bersama kiai diselamatin sama Allah. Birahmatin minna, dengan sebab rahmat dari kami. Waqatu'na dabira qawmin ladhina kazzaw bi ayatina. Dan kami musnahkan qatu'na. Kami putuskan, kami musnahkan sampai ke akar-akar kaum yang mereka itu mendustakan ayat-ayat kami. Istaqsalna'um. Ya, kami musnahkan sampai ke akar-akar itu. Istaqsalna gitu. Istaqsalna asalnya asal pokok. Akar. Wa ma kanu mu'minin, dan tidaklah mereka itu orang yang beriman. Atpun ala kazzabu. Itu atap atas afas kazzabu. Jadi kita kalau ada nasihat datang sama kita, jangan sampai kita abaikan. Jangan. Wallahu a'lam bishawab.